Bapak Ibu, sudah kurang 2 hari ya peningkatan dari para pengguna jalan menuju tempat wisata dan Toba meningkat. Ya, kemarin juga kita untuk mengurainya hampir sampai jam 1 malam karena memang antara pengguna dan ruas jalan yang ada memang sangat meningkat sehingga keadaan membuat macet. Namun demikian kami tetap mengatur Bapak Ibu sebagai pengguna jalan. Kami menghimbau kepada pengguna jalan, secara khusus masyarakat yang menggunakan jalan di yang melewati kota Pematang Siantar, kami menghimbau untuk tetap bersabar ya, dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Demikian juga petunjuk-petunjuk petugas kami yang saat ini sudah kita tempatkan di lapangan. Dan kami juga berharap jika Bapak Ibu mungkin sudah lelah, ya kita juga menyediakan tempat istirahat. Silakan istirahat dan bila sudah fit, silakan melanjutkan perjalanan kembali. Kami prediksi mungkin karena hari libur kita sampai hari Rabu, ya, dan arus mudiknya harus kembali dari tempat wisata itu kami perkirakan besok, ya, besok ya, ataupun mungkin hari ini juga mungkin kami prediksi akan meningkat. Kita tidak tahu datangnya dari mana, tapi biasanya karena kita adalah tempat perlintasan tujuan wisata menuju Kota Parapat, jadi para pengguna jalan yang datang itu ada yang dari Labuan Batu, ada yang dari Kisaran, ada yang dari Medan, ada yang dari Deli Serdang, ada yang dari Sergi, dan bahkan ada yang mungkin dari luar Provinsi Sumatera Utara, yaitu dari daerah Pekanbaru, daerah Padang juga ada yang melintas di wilayah kita. Mulai hari Minggu, ya, mulai Minggu, Senin, ya, dan hari ini adalah hari Selasa, ya, kami melihat peningkatan pengguna jalan di ruas jalan Siantar Parapat. Ya, selamat siang Bapak Ibu pengguna jalan. Saya AKP Robert Santoni Purba selaku Kaposien 2 di Simpang 2 Pematang Siantar. Nah, ini Pak bisa